Halo guys, di video kali ini kita akan mengecek atau melacak berapa banyak penghasilan dari channel YouTube yang bernama Sumatera Forest. Langsung saja ke website Social Blade atau ke situs Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Channel YouTube Sumatera Forest telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 192 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 80.100 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 17.920.759. Country atau negaranya, ID atau Indonesia, tipe channelnya belum tertera. Channel YouTube-nya dibuat pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Social Blade. Peringkat Social Blade-nya ke 280.202. Peringkat subscriber atau subscriber rank-nya ke 2.562. Peringkat penayangan video atau video view rank-nya ke 495.449. Country rank atau peringkat negara, Indonesia ke 1.548 dan peringkat pada tipe channel-nya belum tertera. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sebanyak 971.071. Data ini menurun 13% jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 3.100 subscriber. Data ini menurun 11,1% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 104 subscriber, mingguannya 728 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 8 US dollar, mingguannya 57 US dollar. Berapakah perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Taksiran penghasilan bulanan terendah 243 US dollar, tertingginya 3.900 US dollar. Dan taksiran penghasilan tahunan terendah 2.900 US dollar, tertingginya 46.600 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.923 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 243 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.923 harga dolar hari ini sama dengan 3.626.289 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 2.900 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.923 sama dengan 43.276.700 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel YouTube Sumatera Forest sesuai data di situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.